Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Salam sejahtera buat semuanya. Berjumpa kembali dengan kami Alfa Romeo November Alfa Zulu yang masih tetap di studio kecil kami teman-teman, di seputaran Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan salam sejahtera, salam kawilujengan orang Sunda bilang ya, buat semuanya teman-teman dimanapun berada, semoga sehat walafiat bersama keluarga ya. Oke, supaya tidak terlalu memperpanjang banyak durasi teman-teman, bisa dilihat ya di hadapan kita. Bisa dilihat ada satu buah laptop Toshiba, laptop segede gaban ini 15 in teman-teman. Laptop Toshiba bisa dicoba dilihat di bagian bawahnya ya. Kita lihat ini untuk tipenya sendiri Toshiba Satellite teman-teman, tapi udah hilang ya untuk modelnya. Saya cukup kurang tahu nih modelnya model apa, tapi nanti bisa diketahui di BIOS, tidak apa-apa, bisa lah di bagian mesin juga bisa kelihatan sih seperti ini teman-teman. Udah hilang ya untuk tulisan kodenya. Bisa dilihat teman-teman ini laptop masih posisi tersegel ya, tersegel toko. Bisa dilihat ya ini segelnya masih ini ya, sobek sedikit. Dan ini juga adalah segelnya teman-teman, segel di dalamnya itu ada bautnya teman-teman. Di dalam ini coba kita sobek dikit ya. Nah, coba. Nah, bisa dilihat ya tuh bautnya. Ini adalah bautnya di dalam, masih tersegel ya teman-teman, ini adalah masih segel tuh. Coba kita buka dulu seperti apa ini untuk laptopnya. Seperti ini teman-teman, ini laptop 15 in ya, 15 in teman-teman, Toshiba Satellite. Oke, baik teman-teman, supaya tidak terlalu memperpanjang durasi, mari kita coba melakukan pembongkaran ya. Bongkar total pengangkatan mesin laptop Toshiba Satellite ini. Semoga bisa jadi referensi, bisa menjadi edukasi buat teman-teman semuanya, dan bisa jadi ilmu juga bagi teman-teman yang baru bergelut atau mendalami bongkar laptop ya teman-teman. Alat tempur yang akan kita gunakan seperti biasa, tentu saja satu buah obeng. Ini kebetulan bautnya plus baut biasa ya, kita pakai obeng ini saja cukup. Terus selanjutnya adalah dua buah pinset yang bukan dari logam teman-teman, ini dari fiber ya, ketika nanti proses pencongkelan supaya tidak merusak unit. Dan yang terakhir adalah ini yang dari logam, ini untuk mencabut baut atau dari lubang gitu kan, seperti ini, seperti biasa. Terus yang paling utama adalah minum dulu biar saya seger dalam berbicaranya, dalam menjelaskan fat demi fat atau komponen demi komponen. Saya minum dulu teman-teman ya, santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembongkaran ya, saya informasikan juga ke buat teman-teman yang belum subscribe ke channel YouTube yang ini, ARNAZ Computer Official ya, silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten-konten di channel saya bisa bermanfaat insya Allah ya, apalagi bagi teman-teman yang hobi di bidang elektronika insya Allah. Dan selanjutnya jangan lupa juga untuk mencharging keimanan kita kepada Allah yang Maha Esa. Bisa dilihat di bawah teman-teman, ARNAZ TV Official, itu adalah salah satu channel saya juga yang isinya tentang tausiah agama Islam teman-teman, bisa di subscribe juga yang itu ya. begitu, biar jadi menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi silahkan di subscribe saja dua channel YouTube saya ini. Baik teman-teman, mari kita melakukan pembongkaran seperti biasa. Ketika proses membongkar nanti saya akan percepat videonya biar tidak memperpanjang durasi, karena untuk membongkar melepas baut-baut ini insya Allah semua teman-teman juga bisa ya. Yang sulit itu adalah ketika proses membuka casing bawahnya, dan part demi part juga perlu penjelasan. Oke teman-teman, saya simpan di sebelah kanan ya untuk obengnya atau alat tempurnya. Ini ada banyak baut teman-teman, bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 baut teman-teman untuk bagian bawahnya. Ada 12 baut. Lebih dahulu sebelum saya percepat videonya, ini untuk membuka baterai teman-teman. Ini baterainya kan bisa dilihat. Untuk melepaskan baterainya ini harus dibuka dulu bautnya ini teman-teman. Coba saya buka dulu ya untuk yang ini, biar nanti suatu waktu ketika teman-teman akan mengganti baterainya bisa dilihat tutorialnya seperti ini kan. Ini kegunaan pinsetnya seperti ini kan. Kebetulan ini apa namanya magnetnya habis ya, bautnya habis, terpaksa saya diambil pakai dicapit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah seperti ini, setelah bautnya dibuka, baut baterai ya tinggal ditarik ke belakang. Coba saya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah baterainya ya. Jadi kita tidak bisa melepas baterai kalau baut ini belum dilepas atau dicabut. Baik teman-teman, silahkan dilihat saja. Walaupun saya percepat, insya Allah tidak begitu cepat ya. Mudah kok untuk membuka atau melepas baut ini. Mari kita eksekusi membongkar atau melepas baut dari laptop Toshiba Satellite ini. Kita mulai dari bautnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah yakin semua bautnya terlepas teman-teman ya, diperhatikan baik-baik, karena kalau nanti ada baut satu yang tertinggal yang belum terlepas ya, ketika kita paksa untuk membukanya untuk casingnya ini, nanti bisa-bisa jebol untuk dudukan bautnya teman-teman. Jadi harus dipastikan bautnya sudah terlepas semua. Setelah yakin semuanya terlepas teman-teman, bisa di ini ada kan PD room ya. Tadi kita baunya sudah dilepas, yang ini bau di PD room, tinggal ditarik aja keluar. Nah, ini ada PD roomnya. Hal pertamanya seperti itu. Jadi kita lepaskan untuk di PD roomnya dulu. Seperti ini. Di PD roomnya coba kita simpan sebelah kanan teman-teman ya, sama baterainya sekalian, Nah setelah di feed room ini tadi dilepas ya, di feed roomnya dilepas, kita mencari pinset yang dari fiber ya, untuk mencongkel. Lakukan pelan-pelan teman-teman, sebelah kanan sebelah kiri. Coba saya dekatkan nih seperti ini. Lakukan pelan-pelan, pakai perasaan, tidak boleh terburu-buru tentu saja. Ini sepertinya kita harus membutuhkan satu buah lagi pinset, yang ini aja lah, harus membutuhkan pinset satu lagi buat mengganjal di sini. Seperti ini bisa dilihat. Nah, udah terlepas teman-teman. Coba saya kumpulkan ke alat tempurnya. Sudah saya bisa lepaskan untuk apa namanya casing luarnya ya, casing luar bagian bawah. Coba kita lihat dalamannya seperti apa. biar bisa jadi ilmu juga teman-teman ya. Ini sampai habis satu layar untuk apa namanya tayangannya ya, karena kan laptopnya emang gede sih. Coba agak jauh sedikit, nah gitu aja lah. Coba kita lihat dalamannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga belum tahu karena kan belum baru bongkar sekarang. Tadi kan bisa dilihat sendiri untuk apa namanya ininya nih, segelnya juga masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tarara, seperti itu teman-teman. Untuk dalamannya seperti ini, bisa dilihat ya, gede banget ini. Coba saya balikan, saya putar. Nah, seperti ini. Coba saya agak dekatkan ya, biar jadi ilmu juga, biar teman-teman tahu. Seperti itu. Ini adalah kipasnya, ini adalah harddisknya, dan ini adalah fleksibel teman-teman nih, fleksibel untuk keyboard ya, keyboard. Ini adalah ke kartu memori, ini adalah RAM-nya ya, ini adalah RAM-nya. Dan ini tadi tempat di tidur sebelah sini tadi teman-teman. Tadi kan di tidur di sebelah sini ya. Tadi di tidurnya sebelah sini. Di sini tadi di roomnya. Coba kita sekarang melepas kipas. Biar nanti teman-teman ketika mau mengganti pasta prosesor ya, atau membersihkan kipas ini. Jadi biar tahu. Yang hal pertama adalah ini bautnya, ada beberapa baut teman-teman. Coba bisa dilihat ya, saya coba pelan-pelan biar jadi ilmu. Ini baunya dilepas dulu. Terus ini baut prosesor ada 3 biji ya teman-teman. Hati-hati ketika ini kecil banget nih, saya lihat kecil banget. Hati-hati ketika nanti apa namanya memasukkan lagi atau merakit lagi, bautnya tertukar teman-teman. Ini karena untuk prosesor beda, bautnya tidak sama, kecil. Nah kalau kita ini kan pendek ya, bisa dilihat ya, karena banget ketika nanti ketika perakitan nanti kita pakai baut yang besar, otomatis bisa menjebol ini main bautnya, malah bisa jadi fatal akibatnya. Oke, kembali ke topik. Kita akan melepaskan kipas ya. Ini kipas coba kita lepaskan pelan-pelan. Terlebih dahulu lepas dulu teman. Ini adalah kabel untuk kipas ini, untuk memutar kipas ya. Ini masih kenceng, masih alot, masih alot banget soalnya masih baru dibuka teman-teman. Coba kita lepaskan pelan-pelan ya. Oh ini bautnya satu lagi belum, kayaknya jebol ini yang ini. Oh ya betul, ini jebol yang bawahnya teman-teman. Yang bawahnya jebol ini. Jebol yang ceweknya coba. Betul. Lepaskan ini, lepaskan dulu, tidak apa-apa yang ini. Jebol fleksibel biar tidak mengganggu ya. Lepaskan dulu. Nih. Lepas nanti. Alah, nanti tinggal diperbaiki. Seperti ini teman-teman. Coba ini soalnya jebol ini. Ini sering banget untuk laptop itu, sering banget untuk jebol di bagiannya teman-teman. Ini biasanya karena terlalu sering ditutup dan dibuka. Coba saya bisa nggak ya? Ini muter bagian bawahnya teman-teman. Aduh gimana ya? Supaya tidak merusak begitu teman-teman. Nih yang ininya, jadi hati-hati juga ini ketika melepas ini teman-teman. Ini karena coba saya buka dulu. Nah tuh kan betul. Nah ini salah satu contoh bagian bawahnya. Aduh harus pakai tangan di bawahnya ya. Aduh ini bagian bawahnya tercabut teman-teman. Ini jebol bagian bawahnya. Coba nih kalau fleksibelnya. Aduh, kencang banget, harus pakai ini teman-teman. Harus pakai tang tadi tidak saya persiapkan, saya tidak tahu, saya kira tidak jempol ini. Kalau ini bisa nggak? Ini malah ada yang ngirim japri lagi ke WhatsApp saya. Coba bisa nggak? Bisa nggak coba? Harus pakai tang teman-teman. Ini harus pakai tang. Coba serupkan. Nih bisa dilihat ya. Artinya ini udah jebol dari sononya. Coba saya, nih kelihatan nggak? Coba saya dekatkan ya biar jadi ilmu juga buat teman-teman. Nih artinya untuk baujang ini, ini bau ceweknya ya, bau ceweknya itu jebol dari sini teman. Nih dari sini jebol. Ini biasanya karena terlalu sering ditutup buka nih seperti itu. Dan nanti kita pakai tang, ini harus pakai tang, jadi tangnya pegang di sini ya, yang satunya sebelah sini, jadi tangnya nyapit di sini, terus baunya dibuka, nanti bisa baru bisa terlepas. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja ya tutorial kita kali ini, biar tidak terlalu panjang lah, insya Allah gampang kalau untuk lepas apa namanya harddisk, bisa tinggal di gini aja atau melepas harddisknya, soalnya apa namanya harus pelan-pelan banget sih teman-teman, nanti malah kepanjangan videonya. Nah seperti ini sudah kita lepaskan harddisknya nih, ini harddisknya seperti ini, harddisknya dengan kapasitas 500 GB ya, 500 GB seperti ini ya. Mungkin seperti itu teman-teman, segitu saja ya, kayaknya insya Allah cukup lah. Biasanya kan kalau untuk ini buat prosesornya nih, prosesornya PCA ya, PCA nya udah menyatu ya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami persembahkan pada kesempatan hari ini ya, insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga di subscribe channel YouTube kami, baik itu yang ARNAZ Computer Official ataupun ARNAZ TV Official. Insya Allah videonya atau konten-kontennya bermanfaat buat teman-teman semua dan buat kita semuanya. Itu saja yang kami persembahkan. Terima kasih yang setia menonton sampai di sini. Kami Alfa Romeo November Alfa Zulu dari Banjar Patroman, Jawa Barat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih.